guys, hari ini kita mau masak menu spesialnya. Ini saya, ini bumbu sedang persiapan dulu ya sebelum kita take gambar, karena ini akan cara cepat, jadi bumbunya harus disiapin terlebih dahulu. Ini bumbu yang harus disiapin adalah cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, sama serai yang sudah dihaluskan dengan cara digiling. Kita gunakan cara giling karena kita memang gak ada blender. Kedua juga karena rasanya lebih enak digiling sebenarnya. Oke, itu aja dulu ya. Ini kita giling sampai halus banget ya. Kita ngambil seratnya itu supaya tidak banyak. Boleh kan? Menu hari ini kita mau bikin menu spesial ya. Menu ini kepikiran ketika saya belanja kemarin. Itu saya keingetan sama rendang, rendang Padang. Tapi bukan masalah di rendangnya ya, tapi kita mau bikin rasa sambelnya itu yang bikin makan pakai bumbunya aja udah kenyang. Bisa makan pakai bumbunya doang gitu. Itu yang kita pikirkan. Jadi saya di sini ada bahan, ada kebon. Ini tadi udah di depan, udah kita cabai, bawang merah, bawang putih, sambal, segala macam udah siapin. Yang pertama kita akan namanya goreng ini dulu ya. Seperti biasa, kita panasin dulu ya. Kita pakai gunakan minyak bekas. Minyaknya disesuaikan aja jumlahnya ini ya, nggak banyak-banyak karena kita akan konsen sedikit aja minyaknya, nggak secukupnya lah. Mau banyak boleh, mau ngebanyak juga boleh. Ini cukup segini sih loh, lihat ya segini sudah cukup. Ini saya tunggu minyak panas. Oke, stop. Ini minyaknya panas, tapi apinya jangan terlalu panas, biasa aja. Masukin, kaliku semua itu ya. Ini gongseng cepat-cepat karena ini cepat matang ya, karena ini sebenarnya sudah kentang. Kita goreng. Ya. Kalau kalau sih mungkin shooting ya. Asap. Oke. Ini guys. Udah kamu enggak usah ngomong. Tadi nyambung apa disambung? Udah. Thank you.
kita pakai garam atau salsa kita kasih. Kita kasih. Tergantung dengan selera masing-masing. Ya, kalau nggak mau pakai kecap asin, pakai garam atau pakai salsa juga bisa. Nah, kita sampai agak sedikit menjadi sedikit kering ya, belum. Ini, ya. Ini perasan ini. Yang kita ambil adalah airnya, guys ya. Yang kita lihat itu, yang kuas lagi, ini airnya. Udah. Siap ya. Nah ini sentuhan terakhirnya guys, si kecap. Cuma kita sengaja ya, nggak dimakan dikit saja. Ini sama itunya produsennya. Sama mereka labelnya.